Sebenarnya dah susah-susah datang Tokyo ni. Ada satu tempat yang first saya nak pergi. Jom, kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke Nike Harajuku Tokyo. Ini salah satu Nike yang paling besar kat Tokyo. Tengok dia ada, mak kau ada 3 tingkat. Meh, kita terjah. Benda yang best sangat Nike kat Harajuku ni. Okey, anda semua jangan pergi mana-mana. Stay tuned. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channel. Tiada apa yang lebih excited sebaik saja melangkah kaki ke store Nike terbesar, bukan di Tokyo, di seluruh Jepun. Wow. Kata ujaan saya tidak dapat dikatakan dengan kata-kata kerana apa yang best sangat kat Nike ini, sebab dia paling besar, keluasan 946 square feet, dan dia sangat best untuk saya kerana dia adalah special styling untuk Nike Running Studio dan Nike Kid. Ya, jadi siapa-siapa runners memang excited lah. Tapi dia bukan running saja, dia ada lifestyle, ada streetwear, dan sekarang yang masa saya datang ni, Invisible tengah baru keluar color-color baru lah. Color-color yang tak ada dekat Malaysia, yang special. Anda tengok, gelisah saya sampai tak banyak footage saya ambil sebab saya banyak sangat tengok live. Gambar-gambar dan sebelum ini saya tengok, dapat tengok live color pink, accident melambak-lambak kat sini. So kalau kat online tu keluar, kat sini keluar. Lain macam kat Malaysia, online dah keluar, kat Malaysia tak keluar-keluar lagi. Kat sini tengok, anda tengok dengan dia punya servis dia terbaik, tip top. Hai, apa lagi nak dikata. Dari segi harga sebenarnya lebih kurang sama Malaysia, tapi currency Japan tengah drop sikit, siapa tukar kat Malaysia untung. Dan dekat Nike Harajuku ni ada 3 tingkat. Tingkat kedua ni anda pergi lifestyle lah, siapa-siapa minat kasut-kasut streetwear, Air Jordan, design mengecik-kecik. Ya Allah, hai, apalah nasib saya datang sini kan. Habis nasib baik lah terlupa password Maybank to you. Anda tengok Air Jordan melambak-lambak kat sini. Kalau kat Malaysia bergebur-gebur, orang beratur kat luar macam beli tudung Farida. Yang ni anda tengok Dunk yang rare ni, ada kat sini. Boleh test dan stok banyak gila, tak berebut. Dan harga semua harga retail. Harga macam Dunk ni antara RM300 ke RM500, dah convert duit Malaysia. Dan mata saya duk mencari usah. Dah tengok agak-agak apa yang saya duk usah. Ini dia susun atur dia. Yang ni lah dia Air Jordan 1, macam Panda tapi dia punya glossy tu tak boleh tahan. Yang ni terus terang, kalau saya convert duit Malaysia RM520 retail. Kalau pergi reseller ni mau dekat 2-3 ribu ni. Dan anda tengok color dia, dia punya kesilauan dia. Hai, jadi terpaksalah salah satu item yang saya terbeli. Ni anda tengok ni tingkat 2 tau. Jadi untuk tingkat 2 ni yang sedia ada punya, dan perempuan ada, kids pun ada, dia tak banyak discount, tapi harga-harga standard. Kalau nak discount tu, anda kena pergi kat tempat lain. Sekejap lagi saya share lagi. Anda tengok ini streetwear Air Jordan. Dan kita terus naik tingkat 3. Tingkat 3 ni yang paling best sebab apa? Selain basketball, dia ada Nike By You. Kalau sebelum ni anda tengok Nike By You asyik habis kat online kan? Kemudian very limited dekat sini. Nike By You, baju, kasut, dia terus buat dekat sini. Serious, serious marvelous. Anda tengok dan yang buat tu biasanya kasut-kasut Air Jordan lah. Okay, anda tengok kat ujung ni, anda boleh pilih, anda suruh dia buat terus. Dia terus buat by you, by Rumi, or by Tipa, by John, or whatever. Tapi kalau nak murah ni, saya bagi teaser sikit, kena pergi Gotemba. Gotemba ni jauh lah, dekat 100 km lebih. Gotemba ni macam Mitsui dan JPO pun serious marvelous. Dalam marvelous sejuk pula tu, mana nak dapat sejuk. Dan harga dia jauh lagi murah daripada kat Misu dan lebih latest. Ini kalau ada rezeki, saya akan share video ini nanti. Dan yang paling penting, Vaporfly 3 hari dilancarkan tu, iaitu 6 hari bulan 3. Sehari selepas saya
barai belai di Tokyo Marathon. Anda tengok, tapi saya datang 7 hari bulan, tinggal woman saja. Aduh, tapi saya punya nasihat, jangan beli kat sini. Member pun nasihat sebab Vaporfly ni banyak yang tercabut. Yang dua lah, yang tiga tak tahu, tapi ada kemungkinan nanti nak claim warranty saya problem. Saya beberapa barang nak beli. Eri dah target apa, Eri? Sebab kita orang nak jalan lagi, sebab kita nak sambung jalan. Kalau kita beli kasut dengan baju nanti malah nak mengangkut, sebab eventually kita akan lalu balik Harajuku station ni bila nak balik nanti kan. So balik nanti kita akan tunjuk apa yang kita orang beli, okay? So was hatilah, banyak lagi tempat kita nak jalan, okay? Terima kasih kerana anda tonton. Banyak lagi vlog-vlog di Tokyo saya nak share dengan anda semua. Yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy. Keep fit. Ususashi watashi hasukoto haru hai. Hasukoto hai. Keep running. Assalamualaikum.